Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya baru, kostum baru nih. Alhamdulillah pagi ini kita masih dalam suasana yang ceria, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita tetap bersama-sama dengan ARHI, Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia. Ini logonya nih ya. Mana nih? Oke ya, logonya ini. Dan kita akan selalu konsisten berusaha untuk berbagi ya. Dalam forum ARHI Share. ARHI Share ini adalah acara live yang dilakukan setiap satu bulan sekali atau dua kali. Kita akan berdiskusi, kita akan berbicara, kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat inspiratif di bidang reproduksi hewan. Oke, reproduksi hewan ya, bukan hanya hewan ternak, tapi juga ada hewan eksotis, termasuk ikan atau apapun yang hidup selain tumbuhan dan manusia yang kita sebut hewan itu, kita akan ngobrol. Dan pagi ini saya menghadirkan tamu, menghadirkan ahli dari kita menyebutnya apa ya, Fisheries and Marine Science Expert. Nah, kira-kira begitu ya, Pak Dr. Insinyur Andi Tamsil, MS IPM. Jadi beliau ini adalah dosen di Universitas Muslim Indonesia Makassar yang insya Allah sebentar lagi akan kita undang, kita hadirkan bersama-sama dengan kita. Tetapi sebelum kita hadirkan beliau, kita akan tunggu 30 detik lagi ya. Baik, seperti biasa kami akan mengharapkan sambutan kata pengantar dari pimpinan Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia yang pada saat ini akan disampaikan oleh Profesor Syahrudin Said. Kita akan menghadirkan beliau sekarang. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, Profesor Syahrudin Said adalah Sekretaris Umum Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia. Prof. Said, kita akan mengundang Pak Andi Tamsil sebentar lagi untuk berbicara masalah proses domestikasi ikan-ikan endemik di Indonesia. Tapi saya berharap Prof. Said bisa menyampaikan kata pengantar dulu untuk mewakili Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia. Opening speech-nya, Prof. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Dr. Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, pertama-tama saya mengajak untuk mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini dalam masa-masa pandemi, ya, kita mobilitas kita agak susah, tapi kita masih diberikan cara untuk bisa berkomunikasi, ya, share ilmu kita kepada halayak umum, ya. Dan sesungguhnya yang akan menyampaikan sambutan ini adalah Prof. Bambang Purwantara, selaku Ketua Umum. Hanya beliau sekarang ini ada acara pengukuhan guru besar, ya, di IPB, sehingga beliau meminta saya untuk menyampaikan pembukaan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sahabat ARHI yang saya hormati, ARHI Share, ya, ini istilah yang diberikan oleh humas kita, ya, ARHI. Kemudian ARHI Weekly, ini program-program unggulan, ya, salah satu program unggulan ARHI. Nah, olehnya itu, ARHI mengajak kepada seluruh anggota untuk bisa aktif atau turut mengisi acara tersebut. Sebagai organisasi keilmuan, Bapak Ibu sekalian, ya, ARHI Share ini menjadi media untuk silaturahim, ya. Jadi sekarang ini kita bersilaturahim lagi, ya, bertukar pengetahuan, pengalaman, ilmu pengetahuan di bidang reproduksi. Kemudian namanya saja ARHI Share, maka media ini sebagai sarana anggota ARHI untuk saling berbagi, memberikan informasi, ya, seputar iptek dan pembangunan reproduksi hewan, ya.
Dan tentu ini kita jadikan sebagai salah satu bentuk kontribusi ARHI kepada masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang disampaikan tadi Dr. Dedi, hari ini narasumber yang sangat luar biasa dihadirkan pada ARHI Share kali ini adalah Bapak Dr. Insinyur Andi Tamsil, MSIPM, yang akan mendiskusikan mengenai domestikasi ikan-ikan endemik di Indonesia. Saya kira ini topik yang menarik, ya. Menarik. Saya bukan perikanan, tapi begitu melihat judulnya ini banyak sekali apa namanya nanti informasi-informasi menarik yang akan diberikan. Nah, saya pribadi kalau merasakan ya, ARHI Share ini selalu mendapatkan informasi-informasi baru ya, 1-2 poin informasi-informasi baru yang tentu sangat bermanfaat. Nah, olehnya itu pada kesempatan ini menghimbau kepada seluruh anggota untuk bisa senantiasa mengikuti acara ARHI Share ini dan termasuk masyarakat luas. Mari kita sebarkan informasi ini supaya ARHI Share yang dibentuk oleh Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia ini bisa semakin optimal manfaatnya kepada masyarakat kita. Nah, terakhir mungkin ya, Dr. Dedi ya, dan teman-teman sekalian, harapan ya, saya berulang-ulang menyampaikan bahwa ARHI ini adalah kumpulan ilmuwan, ya, ahli di bidang spesifik ilmu pengetahuan dan teknologi reproduksi hewan. Ya. Tidak banyak memiliki keilmuan ini, tetapi dirasakan manfaatnya sangat besar. Jadi untuk itu, mari kita selalu senantiasa siap untuk mengisi acara ARHI Share ini. Jadi begitu nanti dihubungi oleh Humas ARHI atau panitia webinar kita ya, ya setiap rutin senantiasa kita lakukan ini ya, selalu konsisten untuk bisa kita lakukan minimal sekali sebulan, itu kita harus siap ya informasi yang diberikan. Dan yang kedua, mengajak untuk senantiasa semangat ya ARHI untuk bisa berkontribusi berkontribusi untuk kemajuan iptek reproduksi hewan dan juga tentu untuk aplikasinya pembangunan peternakan, perikanan dan juga pelestarian dan pemanfaatan secara optimal hewan-hewan langka di Indonesia. Saya kira demikian sambutan saya, Dr. Dedi. Mudah-mudahan acara ARHI hari ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Said atas sambutannya. Saya jadi nggak sabar, kita punya waktunya terbatas 1 jam, tapi kita harus ngobrol banyak tentang ikan dengan Pak Dr. Tamsil nih. Selamat pagi, Pak Dr. Boleh. Tamsil. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Pak Andi, jadi saya ini kadang-kadang bingung ya, manggil orang Makassar ini. Karena yang namanya Andi itu kan banyak ya. Ya. Semua orang kayaknya yang hebat-hebat itu namanya Andi, Andi, Andi. Boleh cerita sedikit nggak Pak Andi? Andi itu apa sih? Ya, nggak enak sih ceritanya. Tapi yang jelas begini, saya selalu melihat bahwa yang depannya Andi, Andi ini bukan orang sembarangan pasti. Ya, makanya namanya aslinya mungkin Tamsil, tapi harus dikasih nama Andi karena mengerikan buat banyak orang. Tapi insya Allah kita berterima kasih Prof. Said sudah bersedia untuk memberikan sambutan. Dan barangkali sebelum kita nanti ngobrol dengan Pak Dr. Andi Tamsil, kita akan bicara dulu tentang sekilas masalah ARHI. Jadi ARHI Share ini Bapak-Ibu sekalian adalah acara yang memang didesain sebagai media komunikasi internal maupun eksternal untuk membagikan ilmu-ilmu yang terbaru, ilmu-ilmu yang terkini seputar reproduksi hewan apapun modelnya, apapun objeknya. Seperti yang tadi disampaikan sama Prof. Said ya, jadi harapannya setelah kita ngomongin tentang sapi ya, pada waktu itu Pak Dr. Hewan Kurnia, setelah itu kita ngomongin badak, setelah itu kita ngomongin precision medicine. Nah sekarang kita ngomongin ikan. Prof. Said, kira-kira ke depan ini apa saja sih topik-topik yang bisa kita angkat yang kira-kira manfaatnya bisa real buat masyarakat? Menurut Prof. Said, apa saja yang bisa kita angkat dari ARHI ini? Banyak sesungguhnya ya.
banyak sesungguhnya yang bisa kita angkat, apalagi sekarang kan teknologi semakin maju ya, semakin maju, semakin presisi. Jadi tapi informasinya itu belum meluas. Olehnya itu apa sarana ini sangat penting untuk bisa menyebarluaskan apa ilmu-ilmu terbaru di bidang reproduksi hewan. Ya. Baik, Prof. Said, ada berapa jumlah anggotanya ARHI saat ini? ARHI sekarang sekitar 200-an lebih ya, sampai mungkin sekitar 200-300-an anggotanya ya. Saya nggak tahu persis berapa sekarang anggotanya. Saking banyaknya sampai lupa. Tetapi yang pasti saya ketika saya melihat ini profil-profil orang-orang anggota ARHI ini memang harus ada media yang ada dan diumumkan ke publik untuk menampilkan ekspertis ini. Dan mudah-mudahan ARHI Share yang sedang kita lakukan ini bisa menjadi medianya. Bagaimana kita menyambungkan para ahli ini di bidang masing-masing dengan publik. Yang nantinya publik tahu tuh, kalau tanya masalah ikan, ya udah tanya aja Pak Tamsil, nggak usah tanya yang lain-lain. Sudah apa ya, informasinya sudah A1 gitu loh ya, kira-kira begitu. Kalau informasinya sudah sampai di Pak Tamsil, ya berarti sudah valid. Jadi kuncinya adalah kita berusaha untuk menginformasikan ke publik bahwa yang ditampilkan di ARHI Share ini adalah rujukan-rujukan yang terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, Prof. Said, saya akan memulai acara ini. Jadi insya Allah terima kasih atas sambutannya dan kita akan segera berdiskusi dengan Pak Andi Tamsil. Tapi teman-teman coba kita lihat dulu siapa sih Pak Andi Tamsil itu. Ya, ini menarik ketika teman-teman, saya harus ngomong ini apa adanya. Ketika saya browsing, cari foto Dr. Andi Tamsil, saya tidak menemukan foto yang beliau sendirian, kecuali ada keluarganya di situ, ada istrinya, atau ada koleganya. Jarang sekali saya ketemu foto sendirian, gitu, foto sendirian. Saya berpikir bahwa Pak Andi Tamsil ini orangnya memang orang yang tidak individualis pasti, ya. Pasti orang yang orientasinya tuh kalau bisa, kalau saya seneng aja orang lain, nggak boleh seneng sendiri. Pak Andi Tamsil, boleh cerita sedikit nggak aktivitasnya, keluarga mungkin ya, sehari-harinya bagaimana? Monggo, Pak Andi. Terima kasih, Dr. Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ARHI. Saya kira tadi sudah dijelaskan ARHI itu apa. Saya sebagai organisasi ARHI, kemudian punya acara seperti ini. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Prof. Sahrudin Said yang juga sudah banyak mendorong, ya, menyemangati kita semua untuk berARHI. Ya. Saya sebenarnya tadi sudah dijelaskan sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan UMI, kemudian secara praktis saya alhamdulillah banyak terlibat di berbagai asosiasi, salah satunya ARHI, kemudian asosiasi udang, kepiting, dan lain-lain sebagainya. Nah, tadi kenapa selalu tidak sendiri, ya, reproduksi itu tidak boleh sendiri. Kalau sendiri itu tidak boleh, tidak. Iya. Masuk akal, ya, ya. Berdua, gitu. Ya, dan berdua dengan orang yang sah, begitu ya, bukan dengan yang lain-lain. Jadi saya sangat tertarik dengan bidang reproduksi, sekiranya sangat penting. Ya, makanya saya mengusulkan juga mengapa diskusi kita topiknya tentang domestikasi ikan-ikan endemik, karena kita sekarang itu kekurangan, terutama di bidang perikanan, kita sangat butuh lebih banyak spesies untuk bisa kita budidayakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dunia yang semakin banyak dan semakin menuntut kualitas. Dr. Dedi, terima kasih. Oke, jadi Prof. Dr. Andi Tamsil ini memang lebih banyak, kalau saya ngomong fisheries dan marine expert itu berarti tidak salah saya ya. Karena memang spesialisasi Pak Tamsil ini memang di bidang itu. Udang, ikan, apalagi dok? Apalagi Pak Tamsil? Sebutan itulah ya. Nah, yang menarik begini. Kita ngomong masalah ikan-ikan endemik ya, sesuai dengan topik kita hari ini. Kita bicara masalah bagaimana domestikasi ikan-ikan endemik. Barangkali kita akan memulai dengan pertanyaan yang sederhana.
yang dimaksud ikan endemik itu ikan apa, Pak Andi? Ya. Jadi definisinya sebenarnya ada beberapa, tapi ikan endemik itu adalah ikan yang kira-kira hanya ada di tempat-tempat tertentu saja, tidak ada di tempat lain. Jadi misalnya ikan-ikan itu hanya ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Sulawesi, atau di tempat-tempat lain, hanya ada di situ, ya. Kemudian tidak ada di tempat lain, itu kira-kira definisi yang paling sederhana. Okay. Jadi yang dimaksud dengan domestikasi ikan-ikan domestik ikan-ikan endemi itu, apakah artinya kita menjadikan ikan-ikan itu menjadi ikan pangan begitu, atau untuk tujuan yang lain, Pak Andi? Jadi domestikasi itu, jadi begini, tadi secara singkat, kebutuhan pangan kita itu kan semakin tinggi, ya, protein dari ikan itu semakin, tuntutan itu semakin banyak, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya. Nah sekarang ini itu belum banyak ikan yang bisa kita budidayakan, belum bisa kita pelihara begitu, ya. Sehingga padahal kita punya ikan-ikan endemik, ya, yang potensial untuk kita kembangkan, ya, ikan-ikan liar kira-kira begitu, ya, ikan ya, termasuk ikan-ikan liar semacam juga endemik yang belum kita domestikasikan. Kita butuh lebih banyak spesies, terutama di Indonesia. Okay. Cina itu sudah ratusan ikan yang dia bisa budidayakan. Kalau kita itu masih di angka puluhan, mungkin hitungan jari lah yang bisa kita budidayakan. Oke, baik. Kendalanya apa, Pak Tamsil? Kenapa kok kita belum bisa sampai sebanyak itu? Ya, nah, saya ingin tambah sedikit. Jadi jumlah ikan sekarang berdasarkan data terakhir, jumlah ikan yang sudah bisa dibudidayakan, didomestikasi itu hampir sama dengan jumlah anggota AHIP, 250 orang, 250 ekor, ya. Hampir sama jumlahnya. Nah, mengapa kita sangat lambat di situ? Karena memang penelitian-penelitian kita itu terhadap ikan-ikan endemik, ikan-ikan liar itu masih sangat sangat kurang. Tidak banyak ahli reproduksi kita itu tertarik untuk penelitian ikan-ikan endemik, tidak banyak, ya. Alhamdulillah saya sejak S2 tahun 92 saya penelitian ikan terbang, reproduksi ikan terbang. Itu juga waktu itu masih hampir ya jarang yang melakukan itu. Kemudian yang S3 itu ikan air tawar yang endemik juga di Danau Tempe, ikan beloso, ikan bungo, saya lakukan itu. Nah, yang jadi tidak banyak orang tertarik dengan ikan-ikan seperti itu. Kenapa? Karena memang ini relatif tidak mudah, ya. Kadang-kadang referensinya masih sangat terbatas. Yang kedua, dari sisi pendanaan, Dr. Dedi, ya, kalau kita mengusulkan pendanaan untuk penelitian-penelitian yang seperti ini, yang tidak langsung menghasilkan output produksi itu kadang-kadang tidak menjadi prioritas untuk dibiayai. Butuh effort, ya, untuk menuju ke situ. Iya. Jadi bicaranya tentang kemauan untuk mensupport riset, kira-kira begitu mungkin, Pak Andi, ya. Kalau putus-putus, sudah diulang, Mas Dedi? Iya. Jadi apa saya bisa punya kesimpulan kemauan untuk mensupport riset ini yang masih rendah di Indonesia? Saya kira menurut saya itu sangat rendah. Okay. Yang sekarang ini kan banyak yang menarik untuk katakanlah dorongan pemerintah, dorongan lembaga penelitian misalnya seperti udang, bandeng, kepiting, lobster yang memang secara ekonomis itu menghasilkan, ya. Tetapi kita ini kan kita bukan hanya kepentingan ekonomi, kita juga ada kepentingan ekologi, ya, kepentingan sosial budaya, keberlanjutan dan lain sebagainya. Jadi memang, ya, kata Dokter Dedi tadi, ya, memang perhatian ke situ sangat itu tadi lemah. Iya, berat, ya. Jadi ada sekitar 250 jenis yang sebetulnya bisa didomestikasi. Yang sudah terdomestikasi. Oke. Okay. Di dunia. Kalau di Indonesia sendiri kayaknya masih puluhan kira-kira. Oke. Jadi di dunia ada sekitar 250, tapi yang di Indonesia baru paling 10%-nya kali, ya. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan komentar, pertanyaan segala macam. Dan tapi sebelumnya mungkin kita perlu menyapa dulu beberapa orang ini, Pak Andi. Ada, ya. Bu Dr. Siti Rasad dari Bandung, UNPAD. Oke, selamat pagi Bu Siti. Kemudian ada dari UNAN, sudah ada di sini Padang, ya. Kemudian ada dari UMI. Wah, ini ya. Anak buahnya Pak Andi ini. Oke, ya.
Yang hadir juga ini dari UNSUD Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman. Oke, Pak Andi, kita ngomong ikan ini begini. Udang itu masuk kategori ikan ya? Lobster. Definisi ikan itu ada dua, ada definisi berdasarkan biologi, ada definisi berdasarkan ekonomis ya, pertema ekonomis. Udang termasuk ikan kalau kita berdasarkan undang-undang perikanan. Oh, baik. Oke. Jadi yang dilakukan prosesnya bagaimana sih Pak Andi bagi untuk bisa melakukan domestikasi itu gimana caranya? Apakah harus panjang, sepanjang apa, serumit apa? Ya, jadi domestikasi itu tergantung spesiesnya. Ada memang yang cepat ya, bisa menjadi jinak ya. Intinya kasusnya itu domestikasi itu bagaimana ikan itu kita jinakkan sehingga bisa kita pelihara, kita budidayakan ya. Ada yang panjang, ada memang yang butuh waktu yang sangat lama, butuh upaya, biaya dan seterusnya. Ada juga yang cepat. Nah, yang paling pertama tentu saja kita harus berkenalan dulu dengan ikan-ikan ini. Ikan-ikan liar, ikan-ikan yang sama sekali mungkin datanya masih sangat terbatas. Jadi kita harus belajar dulu aspek sifat-sifat biologi reproduksinya. Karena ujung-ujungnya ini kan ke reproduksi juga. Jadi saya kira hari ini luar biasa mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di bidang reproduksi. Ujung-ujungnya reproduksi. Kalau reproduksi tidak bisa kita lakukan, tentu domestikasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi mulai dari kita meneliti aspek biologi reproduksinya. Kapan dia matang gonad, kemudian musim pemijahannya kapan, di mana dia kawin, di mana dia mijah, bagaimana prosesnya dia mijah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi data-data dasar itu kita harus tahu, untuk kemudian itu kan kita jadikan acuan ketika kita ingin membuat dia jinak di tempat-tempat yang terkontrol. Jadi dia harus, dan kadang-kadang dalam proses-proses itu terjadi perubahan. Jadi ada perubahan karakter yang tadinya dia dia liar begitu kan, wild. Kemudian setelah kita adaptasi dan seterusnya, dia karakternya berubah. Karena kalau Kalau saat ini kita ngomong apa pulau-pulau di Indonesia, pulau mana yang paling strategis kalau kita bicara domestikasi ya? Apakah Jawa, Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi yang saat ini menjadi sangat strategis untuk proses domestikasi ini? Dan kalau kita sudah tahu pulaunya, apakah saat ini sedang melakukan domestikasi ikan yang mana ini, Pak Andi? Ya, kalau berdasarkan bumi kita ini kan Pulau Sulawesi itu yang punya itu salah satunya adalah Pulau Sulawesi, pulau yang banyak ikan-ikan endemiknya, ikan-ikan yang ikan itu. Tetapi sebenarnya dari sisi endemik tadi kemudian domestikasi kemudian dalam rangka pengembangan budidaya tidak ada masalah sebenarnya. Jadi ikan-ikan yang ada di Sulawesi misalnya di Kalimantan, di Papua juga Ambon ya, Maluku juga banyak ikan-ikan endemik yang potensial untuk kita kembangkan, ya. Kita kembangkan sehingga itu bisa saja sebenarnya nanti kita budidayanya di Jawa, di Sumatera atau di mana saja. Tidak ada masalah sebenarnya dengan setelah dia jinak itu bisa kita bawa kemana saja. Karena ini kan nanti ada rekayasa wadah budidaya, rekayasa pakan dan lain sebagainya. Setelah dia jinak, bawa kemana saja. Gini Pak Andi, saya kan bergerak di bidang persusuan ya, kemudian sering kali saya itu mendapatkan iklan tentang susu yang ada AA, DHA, ARA dari ikan-ikan yang tidak ada di Indonesia, gitu loh ya. Nah sehingga itu menjadi bahan iklan yang luar biasa untuk kita ibu-ibu di Indonesia ini. Apakah saya jadi tertarik begini? Apakah ikan-ikan yang di subtropis itu bisa didomestikasi di tropis, Pak Andi? Sebenarnya pada prinsipnya bisa saja, seperti saya katakan tadi, ini kan misalnya seperti udang paname. Udang paname itu kan dari benua Amerika, kan? Kemudian diproses menjadi didomestikasi sedemikian rupa, kemudian didapatkan strain yang semakin bagus, dia bisa tahan penyakit, pertumbuhannya cepat, kemudian efisien dari sisi pakan dan seterusnya, dan itu kan ternyata bisa kita pelihara di Indonesia dengan baik, tidak ada masalah, ya. Karena begini, ini kan kemajuan teknologi budidaya itu kan sekarang luar biasa ya, luar biasa kemajuan itu. Dari kalau misalnya kita bicara tropis subtropis itu kan terkait dengan suhu. Nah dengan setelah dia jinak itu biasanya memang karakternya berubah, dia lebih toleran dengan suhu misalnya atau dengan yang lain. Atau kita rekayasa budidaya, media budidaya kita sehingga dia bisa hidup
misalnya menggunakan heater ya dan lain-lain sebagainya. Jadi kombinasi antara penelitian reproduksi dengan rekayasa media, rekayasa input ya pakan misalnya. Oke. Baik. Oke, Pak Andi, kita sudah kedatangan ada beberapa pertanyaan yang masuk ini, Pak Andi, kita langsung jawab pertanyaan dari peserta ya. Ya, silakan Mas Didi. Oke. Pertanyaan pertama datangnya baru dari Bu Dace, Bu Resat nih. Apakah ikan-ikan yang ada di laut bisa kita makan? Apakah ada ikan tertentu yang di laut ya, yang tidak boleh dimakan manusia, Pak? Terima kasih. Jadi ikan ini dari perspektif agama dulu ya. Agama Islam itu mengatakan ikan itu jangankan ikan yang hidup, yang segar, bangkainya saja itu halal. Itu satu. Yang kedua, hampir, ya mohon dikoreksi kalau saya salah, hampir tidak ada budaya komunitas itu yang mengharamkan makan ikan-ikan tertentu kecuali di alergi. Yang ketiga, menurut saya semua ikan itu bisa dimakan. Bahkan beberapa ikan di Indonesia yang selama ini kita hindari, misalnya ikan yang kita anggap beracun, ya ikan buntal ya dan semacam itu kan ikan-ikan yang beracun itu yang kita tidak makan, di luar negeri pun dari beberapa catatan itu kan malah ikan yang paling mahal. Ya. Orang mungkin cari tantangan ya, kalau dia kena racun masih hidup apa enggak itu makanya mahal. Ya. Semua yang kadang-kadang ada yang kita tidak makan, yaitu malah di luar negeri itu malah jadi eksotis. Oke. Jadi semua yang mengapung, yang berenang di laut boleh dimakan, kecuali kapal selam. Ah, kecuali kapal selam. Gitu ya, Prof. Oke, baik. Ini ada pertanyaan kedua. Langsung aja kita ya, Pak Andi ya. Ada pertanyaan yang kedua nih. Berdasarkan pengalaman dari Bu Asi Febrina Sicilia, berdasarkan pengalaman, butuh waktu berapa lama agar proses domestikasi itu dikatakan berhasil dalam berbagai aspek, baik itu lingkungan, pakan, maupun reproduksi? Ya, monggo Pak Andi. Ya, jadi sebelum sampai ke situ, jadi domestikasi itu memang ada anunya, tahapan-tahapannya. Ada domestikasi yang sempurna, ada yang hampir sempurna, ada yang belum sempurna, dan ada yang sama sekali belum terdomestikasi. Nah, jadi seperti saya katakan tadi dari awal, berapa lama dibutuhkan dia sampai bisa betul-betul domestikasi itu sangat tergantung pada bahasa intinya keseriusan kita dalam melakukan proses domestikasi itu. Ya. Misalnya contohkan begini, antara udang dengan kepiting. Udang windu itu, termasuk udang Paname tentu saja, tapi udang windu kan udang asli kita, itu sudah dapat kita katakan sudah domestikasi yang sempurna, ya sudah bisa, sudah berhasil dari memproduksi induk, itu sudah sangat fasih lah kira-kira untuk itu. Tapi kalau kepiting misalnya, kepiting bakau, itu boleh dikatakan ini dikerjakan pada waktu yang relatif sama, tetapi kepiting bakau itu sampai sekarang proses reproduksinya itu belum sesempurna dengan udang windu. Kenapa? Karena ada beberapa tahapan di kepiting itu yang belum sepenuhnya bisa kita temukan, terutama dari tahap megalopa ketika cacingnya mulai itu pasti tidak bisa saya menjawab sekian waktunya, itu sangat tergantung pada spesiesnya. Ada yang sangat cepat, ada yang lambat, ya. Ada yang mungkin hanya butuh dia jinak saja, itu sudah bisa kita domestikasi. Ada yang tidak, karena ada proses misalnya metamorfosisnya itu yang seperti kepiting itu yang sampai sekarang belum sepenuhnya ditemukan, terutama ketika di megalopa, ketika capitnya itu mulai aktif, lengkap, itu yang kadang membuat mereka saling serang, ya, dan di situ banyak kematian. Terima kasih. Okay. Ya, soalnya begini ya Pak Pandia. Jadi saya melihat fenomena mungkin 10 tahun terakhir ini, semakin banyak sekali perusahaan-perusahaan agriculture itu masuk ke aquaculture. Ya. Baik itu dari sisi pakan maupun dari sisi teknologi macam-macam. Dan ini menjadi serius banget ini sekarang ini. Bisnis aquaculture itu bisa lebih besar daripada
apa bisnis ruminansia kayaknya ke depan. Bahkan ada begitu banyak sepanjang pantura itu ya saya ngelihatnya kan, sampai ke Lamongan, Gresik segala macam itu begitu banyak pabrik-pabrik besar yang fokusnya pada ekspor ikan. Karena kita punya begitu banyak perairan ya yang sangat menarik. Jadi kalau ngelihat dari sini, apakah Indonesia itu perlu bergeser nih Pak Andi? Menurut Pak Andi gimana? Apakah Indonesia ini perlu bergeser untuk bisa fokus kepada aquaculture bisnis? Iya, jadi kalau di agribisnis, pertanian kan namanya agribisnis, kalau kita itu namanya aquabisnis. Oke, okay. Aquabisnis. Jadi ya kira-kira itu istilah yang dikembangkan, aquabisnis, bisnis di bidang basa-basa begitu ya. Jadi memang saya kira pemerintah kita ya itu memang kalau dia fokus mendorong aquabisnis, bisnis di bidang terikat itu saya kira sangat tepat. Karena kalau kita misalnya, karena kenapa? Sebagian dari produk kita sudah ekspor ya, rantainya itu sudah sangat lengkap. Misalnya di udang, saya contohkan udang saja, udang Panami maupun udang Windu itu pun sudah sangat lengkap. Mulai dari hulu sampai ke hilir itu sudah sangat lengkap. Lahan kita punya cukup, ya. Tadi Dr. Dedy mengatakan pantura hampir semua pesisirnya itu lahan kita cukup. Kemudian teknologi kita sudah sangat tersedia. SDM kita juga banyak. Kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian inputnya juga hatchery kita sudah banyak, hatchery ikan, hatchery udang, pabrik pakan juga sudah banyak sekali. Jadi itu sudah sangat cukup untuk mendukung industri di bidang aquabisnis ini, ya. Ya, mohon maaf itu beda misalnya dengan kalau kita misalnya ingin ruminansia misalnya. Kita ini kan masih terkenal sebagai pengimpor, ya. Jadi untuk pengusaha-pengusaha kita masuk ke situ, mungkin itu yang menyebabkan tidak seberkembang udang yang sudah sangat lengkap, ya. Kemudian juga pasar, di samping tadi kumpulan-kumpulan pasar udang misalnya itu sangat sangat terbuka luas. Bahkan pemerintah kita di tahun 2024 itu mentargetkan meningkatkan produksi udang 250%. 250% udang pada tahun 2024. Cuma memang Dr. Dedy, para pemirsa Ardi yang mengikuti acara ini, kita juga sebenarnya selalu mendorong, terutama kita-kita yang peneliti, akademisi itu mendorong kepada peneliti, ya, kepada pemerintah dan kepada lembaga penelitian yang lain untuk juga melakukan penelitian-penelitian domestikasi terhadap udang. Sekarang ini kan ada dua udang saja yang betul-betul berkembang dengan baik, yang sudah lengkap, yaitu udang Paname, kemudian udang Windu. Tapi Paname ini kan kita impor dari Amerika, dari Hawaii, dan itu bukan ikan asli kita. Sebenarnya banyak kekhawatiran juga itu masuk terus-menerus. Kemudian ketergantungan kita terhadap impor induk itu sangat tinggi. Oleh karena padahal kita sebenarnya punya banyak sekali potensi-potensi udang yang tadinya sebenarnya itu sudah mulai berkembang, kemudian dia macet, berhenti, kira-kira begitu, setelah masuk Paname. Karena Paname ini sudah sangat gampang diperoleh, ya. Pengusaha-pengusaha kita gampang, mau dapat induk, mau benih Paname itu gampang sekali. Padahal lagi-lagi saya ingin katakan, sebenarnya potensi udang kita itu sangat banyak. Air tawar, air payau, dengan berbagai variasi genetik yang sangat potensial untuk kita kembangkan. Tapi lagi-lagi ini terkalahkan oleh masuknya Paname, sehingga perhatian ke situ menjadi berkurang, itu Dr. Dedy. Ya, tantangannya masih banyak. Kalau tantangannya banyak, berarti peluangnya juga masih banyak nih, Pak Andi, ya. Oke, kaitannya dengan ini, ada pertanyaan nih dari Pak Nanda Nandomo, Unan. Ini pertanyaan dari Padang nih, ya. Apakah ada kendala dari sisi kesehatan atau penyakit saat mendomestikasi ikan? Ya, jadi ini kan ikan-ikan liar ya, ikan-ikan liar, ikan-ikan yang kadang-kadang kita belum sepenuhnya tahu sifat-sifatnya seperti apa dan seterusnya. Dari sisi kesehatan, ya tentu kan kalau kita ingin misalnya dia kita budidayakan, kita reproduksi, kandang seterusnya, tentu kita harus meyakinkan bahwa nanti benih yang dihasilkan itu kan harus bebas penyakit, ya, sehat dan seterusnya. Ya, memang kendala-kendala seperti itu, jadi kita harus tahu misalnya apa yang misalnya masalah hama dan penyakit apa yang selama ini menjadi musuh utamanya, itu kita harus tahu, ya, apa lawan-lawannya dan seterusnya. Kemudian katakanlah misalnya suhu apa
yang dia butuhkan sehingga dia bisa lebih survive. Karena ini kan dari alam ke lokasi budidaya, tentu dia harus bisa beradaptasi di situ. Nah, kalau kita tidak tahu apa saja kebutuhannya sehingga dia menjadi sehat, apa saja kebutuhannya sehingga dia bisa misalnya lebih tahan terhadap penyakit, bakteri, dan lain-lain sebagainya. Jadi kendala-kendala itulah tadi saya katakan dari awal, Dr. Deddy, para pemirsa sekalian, bahwa kita domestikasi itu buta data-data awal yang sangat lengkap, data-data dasar, ya. Biologi reproduksinya, tentang kesehatan, pakannya, dan lain sebagainya. Dr. Deddy. Pak Andi, kalau gitu di Indonesia ini ada nggak ya pusat apa ya, pusat penelitian ikan begitu? Yang punya segala macam data berbentuk digital yang bisa diakses publik begitu? Ya, sebenarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kan ada beberapa balai besar ya, ada balai riset. Ada dua kan, ada satu di bawah pusat riset, ada satu di bawah Direktur Jenderal Budidaya. Di situ mereka sudah punya segmen-segmennya, ada yang misalnya yang tugas air pai, ada air laut, dan seterusnya, ada rumput laut juga. Jadi ada sebenarnya. Cuma memang sekali lagi, ya mohon maaf, ya saya selalu membandingkan dengan Paname, ya, yang di Amerika itu sangat berhasil, ya katanya sampai 30 tahun baru mereka mendapatkan, betul-betul mendapatkan induk, kemudian yang sangat efisien, bisa menghasilkan larva yang bagus, ya, dan seterusnya butuh waktu. Menurut saya itu, ya, dan beberapa diskusi dengan para ahli di reproduksi ikan itu, kita tidak seserius penelitian-penelitian dari luar, dan pemerintah kita tidak seserius mendukung penelitian-penelitian dalam rangka betul-betul mendapatkan itu. Misalnya, tapi jangan, satu lagi, udang windu itu kan udang asli kita, udang windu. Lain. Tetapi saya dengar malah itu berkembang di negara lain, di Malaysia, di Brunei itu dalam rangka domestikasi induknya yang mendapatkan induk yang baik. Ya, Pak Nid, saya terus terang tertarik ini untuk membuat event. Ya. Kita ngomong teknis. Karena ahli ikan ini kan tidak banyak ya di Indonesia ya, dan belum terekspos dengan baik menurut saya ya. Sehingga akan sangat menarik barangkali kalau ARHI ini nanti akan memfasilitasi semacam short course online tapi bertema. Yeah. Ngomongin tentang proses reproduksi, teknologi reproduksi udang misalnya ya, proses peningkatan kapasitas genetiknya udang asli Indonesia tapi berseri, Bandi, berseri. Beberapa seri sampai tuntas begitu loh. Nah, supaya nanti kita bisa punya rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan, valid, dan bisa diakses oleh publik. Yep. Ngomongin tentang udang, kepiting, tadi saya bilang kepiting ya. Kita mungkin nggak bahas terlalu detail ya, bagaimana sih proses reproduksi kepiting itu. Contoh misalnya lobster ya. Lobster itu kan komunitas kita yang sangat seksi ya. Ini kan, kriteria ini kan itu punya kebijakan yang boleh dikatakan berbeda ya tentang lobster. Ini kan bicara tentang benih, boleh dan tidak boleh kan. Kenapa? Itu karena kita belum sukses dalam reproduksinya. Kalau kita sukses di reproduksinya lobster, maka kita tidak akan ribut tentang boleh tidak bolehnya itu lobster benih lobster itu diekspor. Ya, sama dengan sekarang misalnya ketika udang windu, udang paname tidak ada masalah. Tapi karena kita belum sukses di reproduksinya, ya, masih banyak hal-hal di situ yang boleh dikata ini masih hewan liar. Kalau begitu, Pak Andi, begitu saya akan to the point saja, nanti kita akan hadirkan lagi Prof. Said di akhir acara. To the point saya akan minta Prof. Said, tolong difasilitasi short course spesifik tentang udang, short course spesifik tentang kepiting, tentang macam-macam. Kita akan fasilitasi itu insya Allah. Bagi teman-teman yang pengen ngomong ini ya, bagaimana sih proses reproduksinya lobster, menciptakan bibit yang bagus lobster, saya yakin ARHI akan bisa memfasilitasi itu online. Ya, siapa karena ini ya? Ada beberapa komoditas kita itu yang sangat sangat menarik, kan? Lobster misalnya kan, udang, kepiting. Ini kalau ini saja misalnya kita ARHI bisa selesaikan ini dari sisi reproduksi ya, saya kira itu sumbangan ARHI yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Nah, okay. Yang
impor udang paname dari Amerika. Itu banyak sekali, saya tidak tahu angkanya banyak sekali. Satu, yang kedua, ada kekhawatiran karena ini kan bukan asli kita kan yang masuk kan. Banyak yang khawatir itu bisa menimbulkan masalah ke depan seperti apa. Nah, padahal kita punya potensi yang luar biasa. Kenapa bukan itu yang kita kembangkan, ya? Kita bisa menghemat devisa nanti, kemudian dari sisi lingkungan bisa kita lebih aman. Jadi domestikasi ini menurut saya itu sangat sangat penting, ya, dan memang tentu tidak selesai dalam waktu 1-2 jam, 1-2 tahun, bisa jadi sekian lama harus kita selesaikan kalau kita mau selesaikan semua. Oke, baik. Saya jamin nanti Pak Andi, insya Allah kita akan usahakan untuk bikin short course seperti itu. 4 sesi, 5 sesi, fokus hanya ngomongin kepiting. 4-5 sesi, fokus hanya ngurusin masalah undang widu dan seterusnya. Supaya semakin banyak orang paham. Pasti akan menarik. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya. Sejauh ini, bagaimana perkembangan vaksin ikan di Indonesia? Iya, makasih. Jadi ya ini sebenarnya kan topiknya tidak terlepas dengan, tapi enggak apa-apa. Jadi di beberapa jenis ikan itu, terutama ikan seperti di pengembangan ikan-ikan laut itu, ini memang vaksin ini sudah dikembangkan. Tetapi yang sering saya dengar itu, yang pertama itu yang tidak semudah dengan hewan-hewan darat, ya. Aplikasinya kan bisa lewat pakan, bisa lewat disuntik dan seterusnya. Banyak penelitian tentang itu, tetapi menurut yang sepengetahuan saya, itu mohon maaf kalau saya keliru, itu tidak seberhasil dengan vaksin di hewan-hewan darat yang kalau sapi itu kan jelaskan kita suntik satu ekor itu bisa katakanlah bisa kelihatan efeknya, caranya dan seterusnya. Tapi kalau di ikan dalam misalnya benih yang mau divaksin dan seterusnya, ada memang banyak penelitian tentang itu, tetapi kelihatannya itu belum seberhasil dengan hewan-hewan darat. Baik, mungkin tapi ini pertanyaan sangat penting. Ya. Siap. Ini menggelitik buat saya, Pak Andi. Kalau kita ngomongin ikan itu ada ikan payau, ada ikan darat, ada ikan laut, kemudian ada udang, ada kepiting, ada macam-macam. Ini pertanyaan orang awam aja yang nggak ngerti apa-apa ya. Proses mendomestikasi mereka dan proses merehabilitasi reproduksinya, itu ada kemiripan nggak antara ikan, udang, kepiting, atau totally different antara masing-masing spesies itu? Menurut saya ini kurang lebih sama. Ini kan sama saja sebenarnya prinsipnya, ya prinsip sama ya, tetapi tingkat kesulitannya lamanya itu tentu tidak sama, tapi prinsipnya itu sama. Kita mulai dengan mengetahui sifat-sifat minimal biologi reproduksi dan behaviornya, itu harus kita tahu dulu sifat-sifatnya seperti apa, harus kita lengkap dulu datanya itu, kemudian baru kita tidak bisa tahu bagaimana menjinakkan itu kalau kita tidak tahu misalnya berapa misalnya kadar garam yang dia suka, berapa suhu yang dia suka, apakah dia suka terang misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya, berapa tekanan dan seterusnya itu kita tidak tahu, apalagi kalau kita sudah masuk ke aspek biologi reproduksinya, apakah dia punya musim kawin, apakah dia misalnya total dan seterusnya, apakah dia dibuahi di dalam atau di luar atau dan seterusnya, ini juga banyak, ini ikan ini kan juga ada yang pembuahannya di luar, ada yang di dalam dan seterusnya. Jadi lengkap dulu itu data-datanya, dan itu kan sebenarnya sifat-sifat itu. Kalau itu sih tidak terlalu lama untuk tahu itu, ya. Cepat itu, bisa tahu sifat-sifat biologinya. Yang lama itu adalah berkenalan dengan dia, sehingga dia menjadi jinak. Itu semuanya yang butuh, ya. Bagaimana kita berkenalan, dan itu tidak bisa dipaksa-paksa, cepat tidak bisa. Tapi untuk tahu sifat reproduksi itu tidak perlu lama. Berkenalan itu yang butuh. Pacaran itu harus panjang. Oke. Baik. Oke, langsung pertanyaan berikutnya. Pak Andi izin bertanya dari Pak Eko Stiono. Untuk memacu pematangan gonad pada krustase, apakah biologi teknologi ablasi masih direkomendasikan? Iya, makasih. Ablasi, ya pelopornya itu Pak Made Nurjana ya, mantan dirjen kita. Dan sekarang ini kan masih terus dilakukan ya. Masih terus dilakukan, di hatchery-hatchery itu masih dilakukan. Pada krustase karena kita masih yakin bahwa itu menjadi salah satu metode yang efektif dalam rangka memacu itu. Walaupun memang di beberapa
pihak itu mengatakan itu tidak animal welfare, jadi tidak berperi kebinatangan, ya. Itu kan matanya dipotong itu, Dr. Deddy ya, matanya dipotong, itu prosesnya itu nanti perlu ceritanya itu jadi panjang. Memang ada pihak yang sudah mulai mengatakan itu tidak, jangan dilakukan itu, carilah cara-cara yang lain yang lebih berperi kebinatangan, begitu ya. Sama ketika misalnya dulu orang memproduksi kepiting soka, kepiting lunak, itu kan dulu teknologi yang mutilasi. Ya, dimutilasi. Sekarang ini kan teknologi dengan pendekatan dari propinsinta, pendekatan hormonal dari ekstrak bayam dan seterusnya itu sudah ternyata lebih bagus. Saya kira ke depan ini perlu memang kita tetap mendorong selain ablasi, tentu kita perlu mendorong teknologi-teknologi yang lain, ya. Itu. Tapi untuk sementara itu masih banyak dilakukan. Oke, sementara masih banyak dilakukan. Tapi soalnya memang isu animal welfare ini menjangkau ke semua bidang ini, Bro. Dok. Jadi ikan, sapi, kambing, bahkan ayam sekalipun sudah masuk nih isu-isu animal welfare. Sehingga mau enggak mau kan memang kita harus masuk ya ke dunia itu ya. Sederhana mungkin buat saya sebagai dokter hewan tertarik ini karena saya tidak banyak melihat ada dokter hewan yang terlibat di situ. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah penyakit ikan ini, referensinya kemana ya, Dok? Ya, Pak Pandi ya? Iya, jadi ya memang saya terus terang ketika di IPB, ya, biologi reproduksi itu, di situ baru, wah, ternyata ilmu-ilmu kesehatan di bidang hewan-hewan darat itu jauh lebih maju dibanding dengan kita. Ya. Mungkin jadi karena kalau kita ikan itu kan, ini kan anaknya banyak, ini banyak-banyak ini. Dan jadi kalau misalnya itu perhatian itu tidak serius ya, kalau sapi itu kan turunan 1-2 dan seterusnya, jadi kalau itu tidak serius itu memang lebih berat. Nah, tadi rujukannya sebenarnya sudah banyak sekarang, jadi misalnya tadi tentang vaksin ya, kemudian bagaimana dia tahan penyakit, bagaimana dia bisa misalnya sekarang ini kan misalnya dari hatchery itu benih keluar itu harus dia spesifik patogen free, misalnya dia bebas patogen-patogen tertentu. Jadi itu pun sebenarnya Dr. Deddy belum pernah kita misalnya betul-betul bebas patogen, enggak ada. Jadi tinggal kita lihat kalau misalnya mau dikirim ke Bali misalnya. Nah, di situ apa yang endemik di situ penyakitnya. Nah, kita perkuat di situ. Tapi sekarang juga sudah mulai sangat mulai maju. Jadi induk-induk juga itu sudah sangat ada pilihan-pilihan. Jadi induk misalnya bisa kuat terhadap patogen-patogen tertentu. Itu sudah bisa sampai itu. Dr. Deddy. Baik, Pak Andi. Ya. Ini sudah jam 10 ternyata. Jam 12. Jadi kita ngobrolnya sudah 1 jam ini, Pak. Nggak terasa ya. Tapi gini, ini ternyata buat saya sesuatu yang baru banget dan ternyata menarik, banyak sekali yang bisa dieksplor. Memang Arhisar ini memang kita desain untuk jadi trigger, Pani, ya, untuk menjadi pemancing. Ini tadi akhirnya muncul nih. Oh, kalau begitu kita harus bikin nih short course yang tematik. Kemudian online, open for public, supaya orang itu bisa semakin banyak paham, semakin banyak ngerti, semakin banyak, sehingga nanti advokasinya itu pasti akan lebih baik untuk dunia perikanan ini. Mungkin kita saat ini nggak secara spesifik ngomong satu persatu ikan ya, karena ada 250 jenis tadi ya. Beda kalau dengan sapi. Sapi, apapun jenis sapinya ya sapi gitu loh. Sehingga kalau mau domestikasi sapi, selesai, sederhana. Tidak, antara hewan-hewan air ini dengan hewan darat, hewan darat ini kan tidak banyak kan, jadi ketika sekian ribu orang misalnya bergelut di sapi kan, selesailah persoalan sapi itu kan. Kalau ikan 250 spesies ini ditambah dengan yang belum domestikasi, anggota saja yang sangat sedikit, jadi memang sangat terbatas ya itu. Oke, baik. Saya berharap Ardi mungkin walaupun bukan tadi Dr. Deddy bicara sapi misalnya, bisa jadi ada pengalaman di hewan-hewan darat, ruminansi dan lain sebagainya, mungkin bisa prinsipnya kan kurang lebih sama ini kan, makhluk hidup kan kurang prinsipnya kita
melakukan domestikasi itu. Karena ke depan ini domestikasi ini sangat dituntut. Pertama tadi itu jadi kuantitas produksi itu semakin dituntut. Yang kedua kualitasnya. Yang ketiga, awalnya kalau kita bicara tentang sekarang banyaknya hewan-hewan apa tuh ikan-ikan endemik kita, ikan-ikan kita yang potensi itu semakin langka ya. Kenapa dia langka? Karena tidak diperhatikan. Jadi ini plasma nutfah ya, Mandi. Plasma nutfah harus kita amankan. Oke, baik, Mandi. Saya Dr. Dedi. Saya akan ya. Kalau silakan. Kita misalnya mengusulkan penelitian tentang plasma nutfah itu tidak menarik. Ya, tapi meningkatkan produksi udang 250%. Nah, itu menarik itu. Langsung bisa dihitung. Siap. Inilah saya kira cara pandang kita. Peneliti ini memang kan memang butuh dukungan yang kuat. Ya, ya. Oke, baik. Pak Andi, ya. Untuk bisa mempertajam ide-ide tadi, saya akan undang lagi Prof. Sarudin Said untuk untuk langsung bikin kita todong aja, bikin keputusan. Ya. Mau ngapain ini Arhi sekarang ini? Oke, kita kita undang Prof. Sarudin Said. Prof. Said. Ya. Nah, tadi sudah mendengarkan semuanya. Oke, sudah mengetahui isi hatinya Pak Andi Tamsil ini. Nah, sehingga kami berharap Arhi ini bisa menjadi apa game changer-nya ya, menjadi stimulusnya. Ada komentar Prof. Said? Baik, makasih Dr. Dedi ya. Makasih Pak Dr. Andi Tamsil, ini luar biasa. Saya melihat mulai muncul semangat Arhi ini. Untuk bisa mendiseminasikan ilmu yang dimiliki. Ini persoalan buat kita ini, Dokter Dedi ya. Peneliti itu, para ahli itu, low profile gitu. Tidak ingin memunculkan dirinya. Padahal yang dimiliki itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Yeah. Nah, saya melihat ini, kita harus mampu mendorong teman-teman ini untuk bisa menjadikan ladang pahala ilmu itu. Amin, amin. Jadi, oke, kita putuskan saja ya. Karena semangatnya Pak Andi Tamsil ini luar biasa. Untuk dibuatkan short course, misalnya untuk bidang perikanan itu ya, yeah. di Masisi misalnya, dan outputnya menjadi buku yang akan dibuat nanti oleh Dr. Berry dan tim. Kan itu ya. Saya kira ini menarik ya. Saya juga setelah melihat ini ya, 2-3 kali melihat Arhi Share ini, idenya Dr. Dedi ini, saya jadi tertarik. Kalau ada waktu yang kosong, Dr. Dedi, silakan. Saya akan isi. Itu. Nah itu saya melihat seperti itu ya. Tadi saya melihat lagi poin bahwa begitu banyaknya plasma nutfah kita yang bisa dioptimalkan tapi tidak dioptimalkan gitu. Yeah. Dan plasma nutfah itu kan asli Indonesia misalnya itu. Yeah. Itu kemungkinan besar dia memiliki gen-gen asli Indonesia yang tidak dimiliki oleh semua jenis hewan yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita berbicara drug discovery misalnya gitu ya. Ya, pencarian obat-obatan dan sebagainya kan itu bisa berasal dari ikan, bisa berasal dari yang lainnya yang bisa kita manfaatkan. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika kita akan gali. Mari Dr. Reddy kita semangat, Pak Dr. Tamsil, mari kita semangat untuk sedikit demi sedikit mengajak juga teman-teman yang lain untuk bisa berkontribusi mensukseskan acara ini. Dan menariknya Dr. Reddy ini selalu ada skema-skema yang bisa mengoptimalkan potensi teman-teman gitu. Ya. Jadi ini Andi Tamsil ini sudah bersedia Dr. Dedi, kita ajak ya. Biarkan mereka menjadi pintu masuknya untuk menarik teman-teman yang lain ya. Siap. Jadi ini sebagai outputnya menjadi buku yang bisa disebar ke seluruh Indonesia nantinya. Oke, saya sangat setuju ide Dr. Dedi. Terima kasih. Oke, baik, kita sampai pada penghujung acara. Mohon maaf, acaranya tetap harus kita lakukan 1 jam, Bapak-bapak sekalian ya. Tujuannya memang supaya jadi orang penasaran. Kalau ngomongnya terlalu panjang, terlalu dalam, nanti menjadi tidak penasaran lagi. Ya. Jadi kita setelah ini akan punya ada satu program lagi yang kita sebut dengan ArhiX, ya, Arhi Expert. Jadi di dalam program Arhi Expert ini adalah program short course. Yang akan menghadirkan pakar-pakar di masing-masing bidangnya yang berseri sesuai dengan topik-topik yang spesifik. Nah, di sini teman-teman Arhi, sahabat Arhi, Bapak-Ibu sekalian akan bisa belajar lebih dalam lagi tentang ikan, tentang udang, tentang sapi, tentang badak, dan segala macam. Kita akan mulai
Arhi X ini dalam waktu yang tidak lama lagi. Baik, untuk menutup acara ini, saya akan memberikan kesempatan ke Pak Andi Tamsil untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Pak Andi. Yang pertama, terima kasih kepada Arhi yang sudah memfasilitasi acara ini dengan sangat baik. Ke depan, saya kira Arhi tetap harus semakin gencar ya melakukan ini, tindak menindaklanjuti terutama kebutuhan-kebutuhan mendasar pengembangan perikanan budidaya di Indonesia, ya, itu satu. Yang kedua, tentu saja kita mengajak semua bidang ya, semua pihak yang terkait dengan itu, karena tentu saja tidak ada antara kita yang ahli keseluruhan, kita perlu mungkin mengajak juga ahli di bidang peternakan, hewan-hewan darat, kemudian ilmu-ilmu kesehatan yang lain untuk saling mendukung, karena masih banyak memang lubang-lubang yang itu bisa jadi ilmunya belum sempurna di kami orang-orang perikanan. Jadi kolaborasi itu sangat penting, dan tentu saja kita berharap dukungan pemerintah ya, dukungan pemerintah, kebijakan pemerintah untuk perkembangan itu. Makasih, bravo Arhi, Pak Didi, Dr. Didi. Baik, terima kasih Pak Andi Tamsil, terima kasih Prof. Said atas waktunya, atas kelonggarannya, dan insya Allah saya optimis, saya yakin bahwa yang kita mulai apapun itu, kalau niatnya adalah untuk share, okay, untuk berbagi, itu seperti kita mengeluarkan energi positif. Energi itu kan tidak pernah hilang ya, dia hanya akan berganti bentuk saja. Kalau yang kita keluarkan sesuatu yang positif, kalau yang kita keluarkan sesuatu yang baik, maka nanti akan muter-muter dan kembali kepada kita sesuatu yang baik juga. Mudah-mudahan Arhi Share ini menjadi media bagi para expert reproduksi hewan di Indonesia, apapun bidangnya, untuk berkontribusi buat kemanfaatan yang lebih luas. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan Arhi Share, dan alhamdulillah hari ini kita terus bersemangat, terus kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Saya, Dr. Hewan Dedi Fakhrudin Kurniawan, Koordinator Humas Arhi Asosiasi Reproduksi Hewan Indonesia, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.